Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Allahumma ma rzaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fi ma tuhib. Allahumma wa ma zawaita 'anni mimma uhib faj'alhu faraghan li fi ma tuhib. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah sekalian, doa ini kita baca dalam hidup kita dan kita ulang. Mudah-mudahan dengan kita baca doa sebegini akan menjadikan perasaan kecintaan saling berbuah di kalangan kita. Kita sentiasa rasa dalam hidup kita untuk dicintai dan juga kita mencintai. Cintailah kita kepada Allah. Dalam doa kita yang kita baca tadi, kita sebut kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kepada aku rezeki mencintai kamu, Ya Allah, dan mencintai orang yang memiliki nilai cinta di sisi kamu, Ya Allah. Ya Allah, setiap keagungan, setiap apapun yang kamu berikan yang sesuai dengan yang aku senangi, Ya Allah, jadikanlah sebagai nilai yang kamu senangi, Ya Allah. Ya Allah, setiap apapun yang kamu genggam daripada apa yang aku senangi, Ya Allah, maka jadikanlah sebagai satu kelonggaran bagiku untuk digunakan dalam hal yang kamu senangi, Ya Allah." Ini doa yang kita sentiasa ulang dan ulang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati setiap amalan kita. Wallahu a'lam.